Halo Sobat YouTube, selamat datang kembali di channel Talan Doha. Ini adalah Suzuki Ignis GX dengan varian AGS. Mobil ini dihargai Rp178.500.000. Dan ini adalah Honda Brio RS terbaru tahun 2018 varian CVT. Mobil ini dihargai Rp190.000.000. Di video sebelumnya, kita sudah membahas 18 alasan kenapa lebih memilih Daihatsu Scion daripada Honda Brio RS terbaru. Sobat YouTube dapat menonton videonya pada link di bagian atas. Dan pada video kali ini, kami akan membahas 10 alasan kenapa kami lebih memilih Suzuki Ignis daripada Honda Brio RS terbaru. Jadi jangan kemana-mana, tetap di channel Talan Doha. Alasan yang pertama, Suzuki Ignis harganya lebih murah daripada Honda Brio RS terbaru. Selisih di antara kedua mobil ini adalah Rp11.500.000. Alasan yang kedua, Suzuki Ignis lampu utamanya sudah memakai LED proyektor dan juga dilengkapi dengan LED DRL yang berbentuk huruf U. Sedangkan Honda Brio RS masih menggunakan bohlam biasa. Alasan yang ketiga, Suzuki Ignis sudah menggunakan Smart Keyless Entry, sedangkan Honda Brio RS masih menggunakan anak kunci konvensional. Alasan yang keempat, Suzuki Ignis sudah menggunakan engine start stop button untuk menghidupkan dan mematikan mesin, sedangkan Honda Brio RS masih menggunakan anak kunci. Alasan yang kelima, Suzuki Ignis sudah mendapatkan pengaturan AC auto climate control. Sedangkan pada Honda Brio RS, fitur ini belum ada. Alasan yang keenam, Suzuki Ignis pada headlampnya sudah memiliki fitur headlamp leveling. Fitur ini tidak ada pada Honda Brio RS. Alasan yang ketujuh, Suzuki Ignis pada kursi pengemudi sudah dilengkapi dengan fitur Height Adjuster. Sedangkan pada Honda Brio RS, fitur ini tidak ada. Alasan yang kedelapan, Suzuki Ignis kursi belakangnya dapat dilipat secara terpisah 60/40. Sedangkan Honda Brio RS, kursi belakangnya tidak dapat dilipat secara terpisah. Alasan yang kesembilan, Suzuki Ignis sudah mendapatkan 4 buah sensor parkir pada bagian belakang. Sedangkan pada Honda Brio RS belum mendapatkan sensor parkir. Alasan yang kesepuluh, Suzuki Ignis sudah dibekali dengan roof rail yang terletak pada atapnya. Fitur ini sudah tentu tidak ada pada Honda Brio RS. Jadi, itulah 10 alasan kenapa kami lebih memilih Suzuki Ignis daripada Honda Brio RS terbaru. Bagaimana menurut Sobat YouTube? Apakah Sobat YouTube setuju dengan pendapat kami ini? Jika tidak, silakan Sobat YouTube komentar di bawah. Oke, sampai di sini dulu. Jangan lupa like video ini jika Sobat YouTube suka. Dan terima kasih sudah menonton.